Itu Ford, ini bener Ford. Bukan. Apaan? Itu HSR. Itu cuman emblemnya doang. Itu soalnya di sini hanya khusus Ford aja. Iya, ini Ford, buka ke mesinnya kalau enggak percaya sih. Gitu ya. Fordnya. Yang lama udah kotor banget. Udah kotor banget tuh. Berapa lama enggak diganti ini? Jika mobil kalian ada kendala, jangan dipaksakan. Jadi ada potensi overheat atau apapun itu, jangan dipaksakan bawa jalan untuk menghindari kerusakan lebih parah. Benar. Ya. Hubungi kami, kami towing, itu free. Gue Sultan, kali ini Sultan lagi ada di Master Cars ID nih guys. Ini adalah bengkel spesialis mobil Ford. Nah, Ruby di belakang gue ini lagi pingin ganti oli guys. Karena mobil Ford ini kan butuh yang spesialis-spesialis. Nah, ini gue bawain langsung ke dokternya nih. Tuh, Master Cars ID. Tapi gue mau ke dalam dulu, nanyain oli apa sih yang bagus untuk mobil Ford Ranger ini guys. Come on. Gimana? Iya, Om. Anda bisa dibantu? Iya, Om. Saya mau nanya. Mobil Ford ini mau ganti oli. Mobil Ford? Iya. Mana mobilnya? Yang ini. Ini? Emang? Bukan Ford itu. Itu Ford? Ini bener Ford? Bukan. Apaan? Itu HSR. Itu cuma emblemnya doang. Itu emblemnya doang, Om. Masa sih? Iya, itu kita ganti. Itu kita custom. Kita ganti, Om. Oh, gitu. Kita ganti, jadi ini pakai emblem HSR. Padahal ini Ford Ranger. Oh gitu. Iya, benar. Soalnya di sini hanya khusus Ford aja. Iya, ini Ford, buka ke mesinnya kalau enggak percaya sih. Gitu ya. Fordnya. Siap enggak percaya lagi. Iya. Oke, enggak anggap aneh percaya nih. Iya. Oke, terus next-nya anggap percaya ya. Ya, anggap dulu percaya karena kita belum lihat nih. Benar. Om dengan Om siapa nih, Om? Budi. Om Budi, guys. Iya. Kita langsung lupa nanya gara-gara dibilang mobilnya bukan Ford. Nah, Om Budi, ini mau ganti oli, oli apa sih yang cocok untuk mobil ini? Nah, kembali lagi, mobilnya apa ini? Ford Ranger. Ford Ranger 2,2. 2,2. 2,2. Oke, kalau memang benar Ford Ranger 2,2, nah olinya kita pakai motor. Pakai motor. Iya, only motor. Itu yang berapa W itu tuh? 540. 540 ya. 5W 40. Itu habis berapa liter, Om? 9 liter. 9 liter. 9 liter. 2200 cc 9 liter. Jadi kebanyakan kan salah di kapasitas nih, terutama di ya mungkin bengkel ya umum ya, umum itu mungkin kadang ada rancu kapasitas olinya. Nah untuk yang Ranger 22, 9 liter. Olinya gimana, Tom? Olinya seperti ini nih. Wah, ini nih oli Motul TRD Sport. TRD Sport turbo. Nah, jadi pakai turbo ya, pakai turbo ya, jadi penyesuaian, Om ya. Penyesuaian. Jadi kenapa motor? Karena untuk engine Ranger 22 ini lebih spesifik masuk ke speknya si motor. Ya karena mobil Ford sendiri punya aku ini kan olinya kemarin sempat pakai motor juga nih, Om. Okay. Ini yang terakhir motor, tapi yang beda bukan yang ini nih. Bukan aku pakai yang the turbo. Yang nggak ada turbo. Yang the turbo, iya nggak ada turbonya. Nggak ada turbonya. Nah tapi karena ini yang pakai turbo, kayaknya cocok ganti yang ini deh, Om. Iya, kita pakai ini nanti cobain dah. Tenaga, gitu. Tenaganya enteng, apa gimana? Lebih awet juga pakai motor. Dia kilometernya berapa? 50.000. 50.000. 50.000, 10.000. Oh, 10.000, iya makanya 50.000, 10 kali, 10.000. Iya, 10.000 atau 6 bulan. 6 bulan ya, tergantung mana yang cepat. Iya. Boleh, Om, langsung ganti aja. Langsung diganti ya? Langsung ganti. Jadi oli sama filter sama kita ganti. Boleh, siap ya, Om. Siap. Nah, kalau untuk yang lain di sini bisa servis apa aja nih, Om, selain ganti oli? Semuanya kita bisa menanganin. Yang penting Ford. Yang penting Ford, ya, jangan yang lain ya. Iya, kita bisa menanganin. Dari elektrikernya, kaki-kaki, semuanya kita bisa. Bisa. Nah, itu ada mobil Ford Fiesta. Itu kenapa, Tom? Lagi overheat. Overheat? Overheat. Wah, mungkin lupa ngecek air mungkin. Dan overheat itu bukan lupa ngecek air aja, karena kan udah usia kan. Oh iya benar. Usia karet-karet itu kan udah getas. Usia. Nah, ada usianya, jadi harus remaja. Nah, karena di sini bisa semuanya. Oke. Sultan ingin tak tolong nih, Om. Iya. Dicekin sekalian apanya mobilnya, dicekin? Mesinnya, habis itu
apa namanya turbonya, karena kan kemarin ini turbonya sempat bermasalah nih Om. Oke. Okay. Nah, pingin dites, pingin dicekin juga. Siap. Boleh Om ya? Boleh. Apalagi kita? Habis itu lagi ya. Oh ya, karena nih Mastercard saya ini lokasinya di daerah Gading Serpong, alamat lengkapnya di mana nih Om? Di Ruko Mendrisio 3, Blok B, nomor 56. Nomor 56. Ya. Dan di Gading Serpong kita masih hanya satu cabang dan tidak terafiliasi dengan bengkel-bengkel lain. Ya, pokoknya cuma ini aja. Cuma ini aja. Patokannya ini kelihatan banget di map, tinggal dicari aja ya. Keluar kok. Dan ini kan aksesnya ke BSD. Nah, ini akses ke BSD ya di Mendrisio-nya, Ruko Mendrisio. Ada mobil towing-nya juga, Om? Ada. Nah, di sini kita lebih peruntukannya untuk quick service. Ganti oli gitu kan. Yang ringan-ringan di sini. Kalau yang indikasi kita analisa ada berat, kita langsung towing ke workshop kita. Jadi di sini untuk yang indikasi-indikasi ya, ini. Cepet. Cepet ya. Cepet. Langsung aja Om ganti. Langsung aja ya. Langsung okay. Aja dah. Siap. Oke. Okay, yeah. Itu saringannya ya? Iya, filternya. Oh, filternya diganti juga, guys. Itu yang lama udah kotor banget. Udah kotor banget tuh. Berapa lama yang gak diganti ini? Tuh, yang barunya kayak gitu. Warnanya kuning, bersih, masih bersih. Kalau gak diganti itu apa sih efeknya, Om? Ya, percuma lah ganti oli. Gak percuma ganti oli ya, itu jawaban yang tepat, mantap sekali, Om Budi ini. Iya kan? Olinya udah baru, motor pula, ya kan? Iya. Gak ganti filter, kan? Iya, karena dia menyerap ini, Om ya, kotor-kotoran. Iya, karena tuh. Dia bahannya plastik. Oh, bahannya plastik? Bahannya plastik. Bahannya kertas. Oh, bahannya kertas? Iya, kertas. Tuh, kalau dibuka. Nah, tuh. Dia bahannya kertas. Udah masih giniin aja. Oh iya, kertas benar. Kertas. Iya. Jadi kalau kotoran, kalau ini nggak diganti, kotoran sangat kotor, akhirnya kan mampet tuh. Mampet, jadi oli itu tidak bersirkulasi dengan baik. Iya, benar. Wajib diganti setiap ganti oli ya, wajib ganti ini ya. Kalau dulu kan mobil dulu ada istilahnya 2:1 tuh, 2 kali ganti oli sekali ganti filter. Iya, tahu juga ya, tahu lah zaman dulu. Kan kita anak zaman dulu juga. Iya. Nah kalau sekarang enggak lah, enggak. Setiap ganti oli ya gantilah filter. Filternya juga guys. Oke Om, dipasang aja. Oke, siap. Ini udah selesai? Sudah. Sudah ya? Sudah. Ada kendala nggak nih Om? Kendala kan sedikit bocor. Bocor ya, bagian bawah. Ya. Itu nanti cari waktu kapan kita kerjakan. Aha, cakep. Tapi udah di-scan normal semua ya? Normal semua, aman. Aman ya? Aman. Alhamdulillah, senang guys. Karena ngecek bagian scan itu penting. Ya. Apalagi untuk mobil yang zaman sekarang yang teknologinya udah makin canggih nih, wajib Om ya? Ya, apalagi setiap hari servis berkala ya, kita harus update software ketika ada updatean baru. Oh gitu ya. Nah kalau untuk olinya sendiri nih Om, ini ya. Berkalanya kan gimana nih Om? Untuk oli kita per 10.000 atau 6 bulan mana tercapai dahulu. Oh, misalkan gitu. 6 bulan belum 10.000 ya ganti juga. Ganti juga ya, ya. Mana yang paling cepat ya? Ya, tentunya oli pakai moto dong. Benar dong. Nah Om Budi, untuk Mastercard sendiri nih Om, ini spesialis Ford ya. Semuanya apa gimana Om? Iya, hanya khusus Ford aja kita. Nah untuk overhaulnya di ada dua tempat apa di sini nih Om? Di semua tempat kita. Oh gitu. Overhaulnya di mana? Overhaul kita di workshop kita di Pamulang. Oh, jadi gitu. Di Gading Serpong di Lebak Bulus peruntukan untuk quick service yang service berkala, yang ringan-ringan di sini. Bagi yang di Pamulang itu yang belum untuk yang atur mesin, bagian berat-berat di sana Om ya. Untuk di Pamulang kita yang berat, yang turun overhaul setengah, mau full,
transmisi apapun itu di sana. Oh, di sana. Ya. Kita udah siapin towing ketika memang harus pengerjaan lebih berat, kita langsung towing ke sana. Ya. Dan tidak dikenakan biaya pastinya. Oh, ya. Itu guys, ada gratisnya. Dan misalkan nih Om, ya, aku lagi mogok di daerah sini. Ya. Saya lagi pingin servis sama aku pergi ke sini, itu di towing. Ya. Dibawa ke sini dulu, nanti kalau misalkan berat dibawa ke sana. Betul. Oh gitu sistemnya guys. Ya. Jadi jangan sungkan-sungkan, datang aja yang punya pengguna mobil Ford. Ya. Itu langsung datang ke tokonya Mastercars ID. Alamat ya, lengkapnya di mana nih Om? Di Ruko Mendrisio 3, Blok B nomor 56. Dan kabar baiknya adalah untuk daerah Gading Serpong, BSD, Aram Sutra, jika mobil kalian ada kendala, jangan dipaksakan. Jadi ada potensi overheat atau apapun itu, jangan dipaksakan bawa jalan untuk menghindari kerusakan lebih parah. Benar. Ya, hubungi kami, kami towing, itu free. Tuh, dicatat. Kalau ada apa-apa, langsung hubungin aja. Jangan mobil bawa jalan, takutnya makin banyak PR. Iya, betul. Misalkan nih, selang radiator pecah gitu kan. Jangan dipaksakan, karena kalau dipaksakan akan potensi kena ke cylinder head, ke yang lainnya. Jadi jangan dipaksakan, dimatiin, hubungi kami. Iya. Kami towing. Wah, cakep. Ya. Untuk Instagramnya ada nggak sih nih Om? Ada, mastercars.id. Mastercars.id. Ya. Untuk WhatsApp-nya nih Om? Iya. Call center-nya kalau boleh? 0812-6300-1689. Wah, cakep. Ya. Jadi kalau ada apa ingat ya, dicatat ya, Mastercars ID. Siap. Dan untuk ganti oli, untuk mobil yang berturbo, pakailah Holy Motor. Yang punya turbo juga. Yoi, yang punya turbo juga, guys. Iya, iya. Oke, Om Budi. Oke, siap. Terima kasih banyak sekali lagi. Siap. Ini mobil udah ganti oli, kita bakal jalan lagi. Cobain nih, ekstrasi gimana, oke? Kemana? Kemana? Balik. Bali, ke Bali, Bali. Bali, balik, balik. Ke Bali aja, Bali. Kenapa ke Bali? Kan mau ngetes. Oh iya, jangan. Nanti, nanti. Kalau nggak sama-sama gini kita tolin. Oke, okay, boleh, boleh, boleh. Sama anak-anak Ford. Om, kalau ada anak-anak Ford, ada komunitas, mau jalan-jalan, kasih tau Sultan. Oke, okay, biar siap, nongkrong bareng. Siap. Kasian ini Ruby. Agak sendirian nongkrong. Sendirian gitu ya. Nggak pernah nongkrong sama anak Ford. Mainnya sama sama gua aja ini terus. Ya. Iya. Cowok atau cewek nih? Ini cewek dong. Kan gue cowok. Aduh, yeah, si Om nih. Oke, Budi, okay, pamit dulu. Yeah, thank you. Nah, guys, ini udah diganti oli. Ini tandanya. Tuh, nih. Ini kita lagi nyobain. Dan ini perbedaan sebelum ganti oli. Tuh, ini ketiganya. Enak banget. Tuh. Tuh. Jambak-jambak. Enak-enak. Wah, oli dari motor nih pas banget, guys. Karena kan butuh yang spesial, mobil berturbo, olinya juga harus yang untuk turbo dong tentunya. Segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di-like, di-subscribe dan di-komen. Kedepannya jangan skip-skip. Gua Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat HSN.